Oke. Hari ini kita akan berangkat menuju Pantai Cipatuja. Kita sambil jalan-jalan sambil bekerja. Jadi sekarang mah kita tuh jalan-jalan tapi kerja gitu. Enaknya di situ. Jadi untuk lebih hemat waktu, kita akan berangkat menuju ke Pantai Cipatuja sekarang. Oke, ikut saya. Pantai Pamayang Sari merupakan salah satu wisata yang berada di Tasikmalaya yang sama populernya dengan Pantai Sinangkerta dan Pantai Cipatuja. Wisata Pamayang Sari menjadi sebuah penegasan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak sekali potensi wisata pantai yang layak untuk dikembangkan. Seandainya berangkat dari Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, ataupun mulai dari Pantai Pangandaran menuju Pantai Pamayang Sari, maka menjadi perjalanan yang sangat seru karena para pengunjung akan melihat wisata pantai lainnya yang sangat populer. Bahkan beberapa di antaranya sudah terkenal hingga ke mancanegara. Dan inilah review Pantai Pamayang Sari yang sudah kami persiapkan untuk Anda sebagai referensi awal untuk tujuan wisata liburan Tasikmalaya menjelang akhir tahun. Yeah.